Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bocah Bandungan. Apa kabar kalian? Semoga kabar baik menyertai kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke sedulurku, kali ini saya sedang berada di sebuah desa terpencil, kampung terpencil tengah hutan. Lokasinya di Dusun Wonotopo, Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Jadi di tempat seperti ini ya, ternyata masih ada saudara-saudara kita yang tinggal ya, tinggal terpencil, jauh kemana-mana ya, jauh ke pusat keramaian ini. Sejauh kita memandang ini semua adalah perkebunan dan hutan ya sedulurku ya. Nah, jalan pun di sini masih berupa bebatuan ya. Tuh kalian bisa perhatikan sendiri. Jadi dahulu ya, di sini kampungnya sangat ramai. Namun sekarang sudah sepi ya. Hanya ada beberapa rumah yang masih dihuni. Karena Dusun Wonotopo adalah dusun yang ikut dengan sebuah PT ya, perkebunan kopi di daerah sini ya. Jadi rumah-rumah di Dusun Wonotopo merupakan rumah milik PT perkebunan kopi tersebut ya. Nah dari sini kita bisa melihat ya rumah-rumah warga. Jarak dari rumah ke rumah itu cukup berjauhan ya. Hanya ada beberapa rumah. Informasinya Dusun Wonotopo hanya dihuni oleh 2 kepala keluarga ya. Ini seakan kita hidup kembali ya di zaman dulu ini, di era tahun 70-an ini. Melihat suasana seperti ini ya, ini benar-benar khas pedesaan ini, sangat terpencil, jauh dari kebisingan, jauh dari hingar-bingar keramaian kota ya, jauh ke pasar, jauh ke fasilitas kesehatan, jauh ke sekolahan ya, pokoknya jauh kemana-mana sedulurku ya. Tuh, jadi 2 kepala keluarga tersebut masih bekerja di sebuah PT perkebunan ya. Jadi masih menempati rumah yang disediakan oleh PT perkebunan tersebut. Di sini sangat sepi sekali sedulurku, sangat sepi ini ya. Tuh. Ini sangat sepi sekali. Kalian bisa perhatikan sendiri ya. Sepi banget. Karena musim kemarau ya, ini sungainya pun surut ya, kering kerontang ini ya. Tuh, kering kerontang ini sungai ini ya sedulurku ya. Ini karena musim kemarau ini surut ya airnya ya. Luar biasa ini ya, benar-benar ini kampung terpencil yang berada di tengah hutan ini ya. Tuh. Hari ini masih jam 1 siang ya. Biasanya ya, kalau hari masih siang seperti ini banyak warga di sini ya, atau warga tetangga dari desa ini ya, banyak ke perkebunan untuk mencari rumput ya, untuk mengolah lahannya ya. Jadi PT perkebunan kopi tersebut itu sudah ada atau sudah berdiri sejak zaman Belanda ya. Nah, ini kalian bisa perhatikan, ini ada rumah-rumah yang terbengkalai ya. Jadi ada rumah-rumah yang sudah kosong ya, karena pemiliknya ya atau yang menempati rumah tersebut pensiun ya. Jadi kalau pensiun nanti akan pindah ke desa lain ya, atau kembali ke desanya masing-masing ya. Nah, kalian bisa perhatikan ini benar-benar
ini sangat eksotis sekali ya, sangat eksotis. Tuh kalian bisa dengar ya, itu ada suara kendaraan itu milik para petani di sini ya. Tuh sangat sepi seluruhku ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini siang saja sepi, apalagi kalau malam hari ya. Kalian bisa bayangkan sendiri ya, malam hari suasananya seperti apa ya. Walaupun terpencil, namun di sini sudah dialiri listrik ya, karena memang lokasi ini ya, area ini disediakan langsung dari PT Perkebunan Kopi yang ada di daerah sini. Nah, ini kalian bisa perhatikan, ini rumahnya sudah tidak dihuni ya. Itu ada dua rumah yang tidak dihuni. Ini bangunannya memang bangunan zaman Belanda ya, bangunan zaman Belanda, sudah tidak dihuni. Oke, coba kita lihat dari dekat. Tuh, kalian bisa perhatikan, itu ciri khas bangunan zaman Belanda ya. Itu setengah itu ya, setengah dindingnya itu dari batu ya. Itu yang sebelah sini juga, ini sudah tidak dihuni. Nah, pemiliknya pun sudah pindah atau kembali ke desanya ya. Jadi dua kepala keluarga yang masih tinggal di sini masih ikut sebuah PT ya, ikut sebuah PT dan masih menempati rumah milik PT Perkebunan Kopi ya. Di sebelah sana ada sebuah bangunan itu ya. Dulu di sini sangat ramai sekali sedulurku ya. Dulu ramai di sini. Dulu sangat ramai di sini ya. Seiring perkembangan zaman ya mungkinnya. Kita coba ke sini, jalan ke sini. Nah, seperti ini suasananya ya. Nah, ini rumahnya. Sangat sepi sekali. Tuh, ini juga rumahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tuh, rumah yang sudah tidak dihuni. Tuh, di sini ada pohon yang sangat besar sekali. Ya, ini pohonnya besar sekali seluruhku. Ini pohon apa ini ya? Saya kurang paham. Tuh, ini pohonnya besar banget. Tuh, ya. Ini jalan-jalan virtual di sini ya, seakan-akan kita kembali ke zaman dulu ya. Jalan-jalan di pedesaan alami zaman dulu ya. Ini di sini sangat eksotis sekali ya pemandangannya. Sangat alami sekali. Kita pelan-pelan saja, kita tipis-tipis ya. Ini kita belum bertemu dengan warga di sini ya, dengan warga yang lewat. Kalau siang seperti ini biasanya sini ramai ya, lalu lalang kendaraan ya, banyak yang pergi ke perkebunan ya, pergi mencari rumput seperti itu ya. Tuh, ini bangunannya. Oke, kita berjalan lagi sambil menikmati suasana di sini. Oh, di sebelah sana ya, atas sana itu adalah perkebunan kopi nih, perkebunan kopi. Kalian bisa perhatikan banyak sekali tanaman kopi ya. Nah, seperti yang saya jelaskan ya, memang rumah
rumah di sini ya, disediakan dari PT Perkebunan Kopi yang sudah ada sejak zaman Belanda ya. Sejak zaman Belanda. Tuh. Dan ini di sebelah sini merupakan salah satu rumah ya yang masih dihuni ya. Ini ada, jadi ada dua ya, satu kampung ini hanya ada dua kepala keluarga yang masih menempati ya. Tuh. Ini sebelah ini dan yang berada di pojokan sana ya. Kita coba lihat ya ini bangunannya. Bangunannya nih ciri khas bangunan Belanda seperti ini ya, sedulurku ya. Tuh, gede banget ini bangunannya. Kita coba lihat masuk ya. Kita lihat. Masya Allah. Ya. Ini benar-benar sangat tua sekali ini ya. Ini usianya sudah puluhan tahun ini sedulurku. Nah, ini bangunan zaman Belanda ini ya. Tuh. Oh, sekarang dimanfaatkan ya. Dimanfaatkan warga sini nih untuk menyimpan kayu ya, tuh. Masya Allah. Ciri khas bangunan zaman Belanda itu seperti ini. Karena memang kampung ini kampung era zaman Belanda ya. Assalamualaikum. Tuh, seperti ini. Atapnya sudah pada bolong-bolong ya. Luas banget ini ya. Assalamualaikum. Tuh, luas banget ini. Ini kamar, sebelah sini kamar ya. Sebelah sini juga kamar kayaknya ya. Ini mungkin dulu kantornya ya ini ya. Katanya sih ini dulu kantornya ini. Kantornya ya, kantor PT Perkebunan Kopi tersebut ya. Namun sekarang sudah pindah katanya. Kantornya pindahnya. Nah, menurut keterangan warga sih ceritanya seperti itu ya. Dulu ini kantor PT Perkebunan Kopi tersebut ya. Oke, kita akan keluar ya. Kita akan jalan-jalan lagi melihat suasana di sini ya. Seperti inilah suasana siang hari kampung terpencil yang berada di tengah hutan ya. Jalannya pun sudah rusak ya. Ini jalan ini sudah ada sejak zaman Belanda juga ya. Tidak pernah diperbaiki sampai sekarang ya. Oh, di sini juga rumah ini ya. Di sini rumah dan sudah tidak dihuni ya. Nah, dan kabarnya ya, kabarnya ini disebut dengan kampung mati ya. Banyak YouTuber-YouTuber besar yang datang ke sini ya, melihat suasana di sini ya. Nah, katanya di sini disebut dengan kampung mati Temanggung ya, yang berada di tengah hutan. Kenapa ya? Karena begitu ceritanya ya, di sini dulunya sangat banyak sekali bangunan atau rumah ya. Banyak sekali rumah dan semua masih dihuni ya dulu. Namun sekarang hanya ada dua kepala keluarga yang masih menghuni kampung ini ya. Tuh. Kalian bisa dengar sendiri ya suara motor-motor ya, suara kendaraan tetangga warga sini ya, tetangga kampung ini ya. Karena di atas itu sudah kampung ya, atas itu ya, atas bukit itu sudah kampung. Jadi warga yang di atas pergi ke sini ya, pergi ke sini untuk menggarap lahan pertaniannya ya, lahan perkebunannya. Tuh, sepi banget ini. Ini hari ini saya sendirian ya, sedulurku ya. Sendirian tuh bangunannya. Asli bangunan zaman Belanda ya. Bangunan zaman Belanda itu seperti ini. Gede banget. Dulunya ini kantor ya, dulu kantor PT Perkebunan di sini ya. Tuh, ini juga ada bekas-bekasnya, bekas rumah yang sudah dibongkar ya. Tuh, bekas-bekasnya ini masih ada. Hmm.
di sebelah sini pun juga ada ini kamar mandi kayaknya, kamar mandi dan sumur ya, kamar mandi dan sumur. Sumurnya masih berfungsi. Di sini alhamdulillah ya airnya lumayan ya. Tuh. Namun ini lagi kosong nih kayaknya ini ya. Ini sumurnya masih berfungsi ya. Sumur tua ini ya. Tuh. Nanti kita akan naik ya. Nanti kita akan naik. Nanti di atas itu ada rumah warga. Masih ada rumah warga itu paling pojok, paling terpencil ya, yang dikelilingi dengan kebun kopi ya. Tuh. Kita jalan saja ke sana. Melihat suasana yang di sana. Tuh, ada warga yang lewat, itu bukan warga sini ya. Jadi tetangga warga sini ya yang mungkin datang, mungkin mau pergi ke perkebunan ya mungkin ya. Tuh. Di sini. Pak. Oh, ini di sini musola ya. Ini musola. Alhamdulillah walau terpencil namun musolanya masih terjaga sangat baik ya. Tuh. Ini musola ini. Ada pengeras suaranya ya, pengeras suara. Kita coba lihat musola ya, musola di Dusun Wonotopo, sebuah kampung terpencil tengah hutan ya. Nah ini dulunya musola ini ya, ini masih digunakan atau tidak ini ya. Tuh, ini musola di sini. Assalamualaikum. Tuh. Nah ini dulu musola. Musolanya seperti ini ya. Tuh. Ini mungkin sudah tidak digunakan ini mungkin. Tuh. Wah, ini saya penasaran ini kalau suasana malam hari di sini seperti apa ya. Mungkin kapan-kapan kita akan ke sini ya malam hari ya. Kapan-kapan kita akan menginap di sini ya. Tuh. Seperti yang saya bilang, karena ini kampung sudah ada sejak zaman Belanda ya. Dibuat oleh zaman Belanda ini. Di sini ada sebuah bangunan ini. Ini untuk apa ini saya kurang paham ini ya. Bangunannya seperti ini, gede sekali ya. Ini mungkin untuk apa ini ya? Ini seperti ada lubangnya seperti itu ya. Ini saya kurang paham ini untuk apa ini ya. Kampung ini juga berada di pinggiran sungai ya, sedulurku ya, di sebelah sana ya. Ini kalau kita lurus kita sampai ke sungai itu. Seperti ini. Tuh. Nah, di sini juga ada apa ini? Seperti cerobong ya, cerobong apa itu ya, untuk apa ini. Nah, ini karena bangunan Belanda ini ya, seperti ini tuh, seperti ini ya. Dan di sebelah sana ternyata juga ada sebuah bangunan ya, ada sebuah bangunan di sana. Ini kalian bisa perhatikan ya, itu bangunannya sudah, wah, sudah ditumbuhi pepohonan ya, karena sudah terbengkalai cukup lama sekali ya. Ini zaman dulu kampung ini sangat ramai sekali sedulurku. Sekarang sepi ya, hanya dihuni oleh dua kepala keluarga. Nah, ini sekarang sepi di sini. Ini bangunan apa ini saya kurang paham ya. Ini mungkin dulu rumah ya. Mungkin ini dulu rumah. Tuh, di sini ramai kan ya. Kalau siang hari seperti ini ramai sedulurku ya. Ramai ya, warga. Wah, ini pada terabas. Wah, ini cocok sekali untuk terabas ya. Banyak sekali ini ya yang terabas ini. Awas. Wah, mantap ya. Ini memang cocok sekali ya untuk terabas ini ya. Karena
jalannya berupa bebatuan seperti ini, cocok sekali untuk motor-motor trail ya. Mungkin ada kalian yang hobi ya, hobi trabas ya, ya jalan ini cocok ya untuk trabas ya. Tuh jalannya seperti ini sampai ke Gunung Tengu sana ya, sampai ke atas sana itu jalannya seperti ini sedulurku, berupa bebatuan. Ini karena kampungnya sudah sangat tua sekali ya, kampung tua ini, kampung terpencil yang sudah ada sejak zaman Belanda ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini di depan kalian ini adalah rumah kedua ya, rumah yang masih dihuni ya, seperti yang saya jelaskan. Jadi Dusun Wonotopo hanya dihuni oleh dua kepala keluarga yang masih ikut bekerja di PT Perkebunan Kopi ini ya. Seperti ini, di sana rumah ya. Oh, rumahnya. Dan di sini ada sebuah bangunan ini untuk menyimpan hasil panen ya. Nah, ini warga lagi pada pulang. Pak, mantap. Jadi tadi saya datang ke sini tuh memakai motor matic ya. Sangat tidak rekomendasi ya. Untuk kalian yang ingin berkunjung ke sini ya, saya rekomendasikan memakai motor trail ya, motor trabas seperti itu ya, atau memakai ban untuk trabas ya. Ini cocok sekali ini karena jalannya seperti ini seluruhku. Luar biasa ya di sini ya suasananya. Wah, itu yang pada terabas itu ya. Terdengar dari sini ya sedulurku ya. Wah, asik sekali itu kalau ikut terabas di sini ya. Karena memang ini kampungnya benar-benar terpencil, berada di tengah hutan ya. Ini saya benar-benar penasaran nih kalau malam hari suasananya seperti apa ya. Nah jadi seperti itu ya sedulurku ya, kenapa kampung ini dinamakan kampung mati terpencil di tengah hutan, karena memang benar lokasinya berada di tengah hutan. Dan kenapa disebut kampung mati ya, karena banyak sekali bangunan yang sudah terbengkalai di sini ya. Dulu di sini ramai sekali, di sini banyak sekali rumah-rumah ya. Namun karena seiring berjalannya waktu dan banyak pekerja yang sudah pensiun ya, maka dari itu banyak warga yang pindah dari sini ya. Pindah dari sini atau kembali ke desanya ya. Jadi rumah ini bukan hak milik mereka ya. Rumah milik PT Perkebunan Kopi yang menyediakannya. Pak, nggih. Tuh, jadi di sini warganya juga sangat ramah-ramah ya. Jadi agar kalian tidak salah paham ya dalam menyikapi, dalam menonton video ini ya, agar tidak salah paham, terjadi kesalahpahaman ya. Mungkin seperti itu ya kenapa dinamakan kampung mati. Dulu ramai, sekarang sepi ya. Cukup terik hari ini ya, cukup terik sekali. Cukup terik. Nah, kita coba lihat sana ya, lihat bangunan atas itu ya. Itu bangunan apa ya? Itu rumah ya, rumah yang sudah cukup terbengkalai ya seluruhku ya, sudah sangat tua sekali. Tuh ini banyak sekali warga lalu lalang ya, pulang pergi dari perkebunan untuk mencari rumput atau menggarap perkebunannya ya. Tuh Pak. Wah,
Asik ya, ini benar-benar khas pedesaan banget ini. Oke, kita coba lihat bangunan ini. Kita akan naik ya, kita naik, kita coba naik, kita lihat dari atas seperti apa suasananya. Suasana kampung terpencil ya, kampung mati yang berada di pelosok hutan Temanggung, Jawa Tengah. Tuh, di sana atas itu ya, ternyata juga sebuah bangunan ya yang sudah terbengkalai. Tuh, ini ya, ini juga, ini pohon apa ya, gede banget ini. Nah, ini memang bangunan zaman Belanda ya, seperti ini. Jadi pondasinya sangat gede sekali ya, kokoh sekali ya, kalau zaman Belanda, bangunan zaman Belanda itu sangat kokoh. Wah, terik banget. Walaupun begitu, ini saya tetap bersemangat ini dalam memberikan edukasi, dalam memberikan informasi desa-desa khususnya yang berada di Jawa Tengah ya. Tuh, seperti ini dari atas ya. Nah, di atas itu masih ada rumah ya. Nanti kita akan ke sana ya. Kita nanti akan sambung ke video selanjutnya saja ya. Nah, ini karena sudah 26 menit ini ya. Kita sambung besok saja ya. Kita sambung ke video selanjutnya ya. Nah, untuk kalian yang baru saja menemukan channel Bocah Bandungan, terima kasih yang sudah menonton ya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe ya, agar saya semakin bersemangat ya dalam menyajikan video-video yang lebih menarik ya. Tuh, ini ya bangunan zaman Belanda seperti ini. Tuh, gede banget ini pohonnya. Wah, gede banget ini pohonnya. Tuh, ini kita dari atas ini karena di sini daerahnya di perbukitan. Nah, ternyata di atas itu juga sebuah bangunan. Kita coba naik. Tuh, ini sebuah bangunan juga ini. Memang dulu ini digunakan ya, sudah ada sejak zaman Belanda ini. Tuh, bangunannya seperti ini. Dan untuk seperti ini ya, bangunan ini ya, ini didirikan oleh warga di sini ya, yang menggarap lahan ini. Tuh. Wah, ini kita sampai di perbukitan ini kita. Ini kita sampai di perbukitan seluruhku ya. Mantap sekali pemandangan dari atas ini ya. Pemandangan dari atas Dusun Wonotopo ya, Dusun ya, Dusun Wonotopo ya. Dusun Wonotopo. Tuh. Pemandangan dari atas bukit seperti ini. Hanya ada beberapa rumah ya sekarang. Tuh. Nah, dulu ramai ya, zaman dulu itu rumahnya sampai sana, sedulurku. Tuh, sampai sana-sana itu ya. Itu masih ada bekas bangunannya ya, masih ada. Tuh. Sampai sana rumahnya. Tuh. Ini seperti yang saya jelaskan ya, kampung ini juga berada di pinggiran sungai. Di pinggiran sungai. Dari sini kita bisa melihat sungai tersebut. Ya, sayang sekali ini saya tidak memakai drone ya. Nah, maka dari itu saya mohon dukungannya ya, agar channel ini berkembang ya, nantinya bisa mengupgrade, bisa membeli alat yang lebih canggih lagi ya. Nah, assalamualaikum. Ini kita naik batu. Tuh, luar biasa. Luar biasa. Ini benar-benar kampung yang berada di tengah hutan ya, jauh dari kebisingan, jauh dari keramaian, jauh kemana-mana ya, pokoknya jauh ke pusat keramaian ya. Tuh, seperti ini. Nah, ini rumah paling terakhir ya, rumah pertama. Ini jalan masuk ya.
Ini jalan masuk ke Dusun Wonotopo. Nah, jalan masuk. Karena di atas itu, atas bukit itu sudah ada desa ya, desa yang paling dekat. Jadi tadi kalian bisa melihat sendiri banyak sekali kendaraan, banyak sekali warga yang lalu lalang di sini ya. Karena itu warga atas itu yang mencari rumput di sini ya. Tuh. Seperti ini. Luar biasa. Semakin siang semakin terik ya. Tuh sepi banget ya. Oke. Ini kita akhiri dulu ya video kita kali ini, video tentang Dusun Wonotopo ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Kita akan bersilaturahmi ke sebuah rumahnya itu berada di sana ya, berada di atas sana tuh. Di atas itu adalah rumah ya, rumah paling pojok dan sendirian tanpa tetangga itu ya. Nah, kita nanti akan naik ke sana. Kita lanjut ke video selanjutnya ya. Ini sekarang kita tutup, kita akhiri dulu video kita kali ini. Assalamualaikum. Semoga sedulurku semua terhibur ya. Semoga video ini bisa menambah wawasan, bisa menambah pengetahuan untuk kalian semua ya. Nah, oke. Terima kasih. Matur suwun. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.